Billy Syahputra belum kenalkan Hilda Fitria ke orang tua, sang ayah, kayak abangnya aja dulu. Keintiman jalinan asmara Billy dan sang kekasih, Hilda Fitria semakin hari semakin lengket saja. Seolah tak peduli dengan kabar miring tentang kekasihnya itu yang telah menikah, Billy semakin intens menunjukkan kemesraannya dengan Hilda. Bahkan, baru-baru ini, keduanya diketahui pergi berlibur bersama ke luar negeri. Hal itu terlihat dari unggahan media sosial Billy maupun Hilda. Mereka bahkan dengan cerianya mengabadikan momen kebersamaan mereka berdua selama berada di Sydney, Australia. Namun, ada hal yang justru jadi sorotan netral hal itu lantaran beredarnya foto-foto kebersamaan Billy dan sang kekasih yang dinilai netral terlalu intim. Dalam salah satu potret, Billy dan Hilda tampak saling memeluk satu sama lain. Selain itu, di potret lain juga terlihat wajah Hilda dan Billy saling berdekatan. Kemesraan mereka yang terbingkai dalam potret itu pun menuai beragam reaksi keras dari masyarakat. Banyak netter yang protes karena Billy dinilai belum pantas berpose mesra dengan wanita yang belum dinikahinya. Meski begitu, baru-baru ini, fakta lain justru terungkap mengenai jalinan cinta itu. Ayah Billy Syahputra, Nur Rahman, justru mengaku belum kenal dengan Hilda Fitria. Hal itu lantaran sang anak, Billy Syahputra, belum memperkenalkan sosok kekasihnya itu kepada dirinya. Saat ditanya perihal Hilda, Nur Rahman hanya tersenyum dan menjelaskan perihal sosok kekasih anaknya itu. "Belum tahu, terserah mereka lah, mereka yang jalani," ujar ayah Billy.